lagi di Mustika Channel. Ini produk terbaru dari dapur Hauje Newong Ngebel, guys. Masih kulineran Ponorogo. Ini ada kopi bubuk hitam goreng kreweng. Ini terbuat dari bahan pilihan dan berkualitas, guys ya, tanpa bahan pengawet. Harum dan nikmat, guys. Perlu dicoba. Ini terbaru produk dari dapur Haus. Gendeng ragi, bisa daging sapi, bisa juga ayam, terserah selera, tanpa bahan pengawet juga. Dan ini sambal cumi Newong Ngebel, guys. Sambal cumi-cumi mantul banget, pasti Anda suka. Ini terbaru sambal pete, produk terbaru, keluaran terbaru, bisa pete sama cumi, juga bisa khusus pete, juga bisa, pokoknya sesuai selera. Ini ada ikan salem goreng, guys. Wah, enak banget, guys. Sudah satu paket, guys. Silakan dicoba, guys, ya. Bisa PO, bisa DO, dimanapun Anda berada, guys. Ingat, tidak ada bahan pengawet, guys. Khusus lombok hijau juga bisa, sesuai selera. Kering tempe Newong Ngebel, masih ingat kan kering tempe? Buat makan, ada yang pedas, ada yang enggak, guys. Ada yang sedang. Silakan pesan buat anak-anak di rumah, males masak, bisa pesan di dapur Hauje. Ingat, ingat, di warung Hauje Newong Ngebel. Ini sambal pete, bisa level 1, 2, 3, bisa doer juga bisa, pokoknya sesuai selera, mantel banget. Sambal jenggot ikan asin, ini juga lebih mantul dan gurih, guys. Ini produk terbaru juga, ada yang dari tongkol, ada yang dari ikan asin, ikan salem, teri, ada kesukaan apapun boleh pesan di dapur Hauje, guys. Sesuai selera Anda. Nah, ini taupeng. Masih ingat kan ini? Wah, mantul banget. Oh, belum dibuka, guys. Masih baru, ada segelnya, guys. Ingat ya, di dapur Hauje semua bersegel. Bersegel. Dapure wong Ponorogo, guys, ngebel. Logo ngebel. Kalau ke wisata bisa mampir ke dapur Hauje. Mantul. Terima kasih dapur Hauje. Halo guys, aku neng kene arek promosi kopi. Aku wis nyoba lho guys, rasane enak banget. Iki asli kopi Ponorogo ngebel. Rasanya mantep. Halo guys, iki sambal cumi ne Wong Ngebel. Rasane mantul. Aku wis njajal lho guys. Dicocol karo sego anget-anget. Sambal cumi ne Wong Ngebel iki rasane macam-macam lho guys. Enek sing pedes, enek sing pedese super, enek sing sedeng. Aja lali di order ya. Hey guys, saya mau rekomendasi ini sambal jenggot ikan asin. Saya sudah mencoba, enak banget. Dan ini sambal pecel, ada rasa sedang, ada rasa pedas. Rasanya juga mantep, enak banget. Asli Ponorogo ngebel. Dan ini saya juga sudah mencoba ikan asin salem goreng. Rasanya asin, gurih, mantep banget. Silahkan order di sini. Jangan lupa.